2022 musim Tab dan Perosa di BMC. Ini ada. Ini Jimny satu lagi. Nah, ini Tab juga. Tuh belah sana yang long. Masuk 3 tahun ini. Custom fender, grill, roof rack. Komennya ya? Komennya mah? Kalau air flow, nanti bakal bumper depan, bumper belakang, pijakan kaki, ya dan lain-lain lah. Nah, ini unitnya. Sabar mas ya. Kopi lah itu dia tak bikin kopi. Proses. Mau masang apa mas? Netting apa? Fender. Oh. Udah ada karet-karetnya aja ya. Kalau Perosa jadi ngepres banget ya. Ini Mas Ari. Oh grill. Oh ini dia grillnya nih. Grillnya berdebu, nanti bakal kita cat ulang sampai dengan tuntas. Sangat ideal ya teman-teman. Kalau untuk Perosa Tab ini standarnya menggunakan ban 31 10 in reg 15. Ini sangat enak dipakainya. Kalau pakai ban lebih dari 31 ya gagah, lebih gagah. Cuman untuk kenyamanan itu sudah mulai berkurang. Semua 4 biji ban 31. Kalau dicopin tadi dulu Gor, di plug-in kira-kira sudah oke, udah ketemu, turunin lagi, cat ulang aja. Terus stok lama ini kan. Jadi selain yang bawah, biasanya kan yang bawah dikasih skrup, tapi sini nggak dikasih. Karena di sini rata-rata variasi aja. Nah, ini kita akalin dari BMC, bau L ini kita sambung pakai skrup tadi itu. Jadi tetap di bodinya di skrup kecil, lubangnya kecil kok. Cet. Jadi dia nggak akan lepas. Kuat. Oke, wes. Wayahe, masang grill. Nah, itu grillnya kawan-kawan. Mudah-mudahan pas. Di MD, Mas Tegan, Mas Tegan. Tolong dibantu. Kayak burung angri bird ya, apalah pokoknya tulisannya. Jadi sombong kelihatan mobilnya.
kayak merengut. Skrup 10. Skrupnya siapin. Gampang gitu. Ya, atau sennya dulu aja yang dibaut di skrup, Gor. Nah, jadi nanti di posisi dipasang grillnya sudah nempel. Para di separa guys, California. Hei, California, aku malah bolak-balik dulu. Jompo, cari gue. Mas Ari, ya. Coba kasih tahu buat kawan-kawan biar masang fender tuh lebih kuat, kuncinya gimana? Kuncinya? Sambung. Kuncinya? Ini kuncinya. Bukan ini itu, kalau itu gua tahu. Ah. Maksudnya biar dia enggak gampang jepat. Biasanya kan kendalanya kawan-kawan kalau pakai fiber ini sering jepat-jepat. Ya, nah, rahasianya di mana? Rahasianya kita taruh di sini. Kita baut di bodinya sekalian biar langsung kuat. Oh, langsung ya. Rekat ya dia. Jadi kita sambung begini. Oh, ini rahasianya. Nah, ya. Jadi gini teman-teman ya. Kalau pakai mur sama baut 12 ini kan jelas dia butuh baut yang panjang. Dia sampai ke bodi enggak tahu berapa ukurannya sampai ke dalamnya. Jadi sama Mas Ari di BMC ini dimodif mur baut L-nya yang 12 ini disambung sama skrup. Jadi yang masuk ke sini itu di skrup aja. Jadi di baut kecil. Oke guys, ini lagi jajan bumper depan rupanya. Itu sultannya tuh. Keracun bumper depan. Kawan-kawan, tadinya bumper depan gak mau pesan karena ada yang ready stock dan modelnya oke, keren. Nah, ini lagi dicopot. Ya, snorkel sudah terpasang. Di sini kita pakaiin sealer. Nah, ini sekarang airflow. Oh, kosan. Nanti bakal kita skrup. Ada 4 titik sini, 1 2 3 4. Skrup bukan baut. Kalau baut udah gede nyusahin. Kalau skrup itu kecil. Jadi bakal aman. Ini untuk bumper depannya juga tinggal finishing. Kebetulan ini kita dapat musibah mati lampu PLN orang gadek. Grillnya sudah terpasang, terus kita kasih tulisan emblem Jeep karena jenis mobil ini jenisnya Jeep. Roof rack juga sudah terpasang rapi. Fender 4-4 sudah terpasang. Ya. Modelnya sederhana, enak dilihat, fungsinya dapat. Pasangan bumper dan grill dan air flow mantap, dan pemasangan snorkel
dibuat sendiri oleh BMC.